Assalamualaikum, balik lagi di channel Oli Pinky. Teman-teman, mari kita buat parcel untuk orang tua, mertua, atau saudara kita ya. Nah, ini sudah mendekati Idul Fitri. Nanti biasanya kita datang ke rumah saudara atau orang tua atau mertua untuk bersilaturahmi atau salam-salaman ya. Jadi daripada tangan kosong, kita bisa membawa parcel. Untuk isi parcelnya bisa sesuai selera kalian ya, atau yang menurut kalian dibutuhkan oleh saudara kalian, kalian bisa berikan. Mungkin juga kalian ingin membuat parcel untuk karyawan kalian, juga ini bisa digunakan ya. Oh ya, untuk box atau kotak parcelnya sudah pernah ada videonya ya, di pojok kanan atas ini linknya. Kalian bisa tinggal klik, nanti ada video cara membuatnya. Setelah kita selesai memasukkan isi parcel pada box, lalu kita bungkus menggunakan plastik krep atau plastik kado ya. Setelah itu baru kita hias menggunakan pita. Sebelum melanjutkan menonton video ini, tolong dukung dulu channel saya ya teman-teman. Yang belum, klik like, subscribe, lonceng, komen, dan share. Tolong ya teman-teman, terima kasih. Selamat menonton kembali. Ini saya membuat pita ya, menggunakan pita satin yang saya staples tengahnya. Thank you.
dia sudah jadi, sudah cantik. Tonton terus video-video saya selanjutnya ya teman-teman, agar saya selalu semangat untuk membuat video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.